Halo adik-adik, apa kabar? Mendengarkan dongeng dari kakak siapa, sudah kenalan dulu? Oh, nama kakak Agung. Siapa aku? Jawabnya apa? Halo, Agung. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Saya. Yeah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama kakak adalah Kak Agung. Siapa namanya? Bilang Kak Jagung. Wow. Ini Kak Agung bukan Kak Jagung. Siapa namanya? Kakak mau dengar dulu semangatnya, boleh ya? Ya. Kalau kakak bilang seperti ini, mana suaramu? Teman-teman ini. Jawab, ini suaraku. Gitu ya. Suaramu. Ini suaraku. Orang keempat. Sekali lagi, mana suaramu? Ini suaraku. Hebat, dengar-dengar katanya di sini yang anak yang laki-laki lebih hebat daripada yang perempuan, betul apa enggak? Tidak. Betul enggak? Betul enggak, teman-teman? Tidak. Tuh, maka kamu dengar suaranya yang laki-laki dulu ya. Siap ya? Siap. Yang laki-laki siap, harus semangat menjawabnya ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Tuh, hebat. Nilainya 80. Perempuan jangan mau kalah. Siap? Harus lebih semangat lagi. Oke? Siap. Coba yang perempuan. Mana suaramu? Ini suaraku. Oh, keren. Hebat. Nilainya 10. Kakak yakin semuanya hebat-hebat di sini ya. Semuanya pintar-pintar. Mana anak yang pintar? Angkat tangannya. Saya. Anak yang hebat, angkat tangannya. Sebelum berangkat sekolah tadi di rumahnya sarapan dulu. Saya. Siapa yang makannya makan sendiri? Saya. Yang mandinya mandi sendiri. Saya. Pakai bajunya pakai baju sendiri. Saya. Yang tidurnya berdiri. Ya. Pencipta bumi, Allah. Siapa pencipta pohon?
yang buat bakmi. Oke teman-teman, siap ya? Sekarang kepalanya. Thank you.
Ramadan dan iman.